Sustainable Development Goals, yang merupakan suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan. SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Rapat ini memutuskan sekolah tingkat taman kanak-kanak hingga tingkat sekolah menengah pertama diliburkan selama 2 pekan. Sedangkan untuk pelajar tingkat SMA tetap sekolah karena harus mengikuti ujian nasional berbasis kompetensi pada pekan ini. Pendidikan berlangsung di institusi sekolah sebelum adanya wabah yang menimpa dunia pendidikan. Setelah adanya wabah ini, kegiatan belajar mengajar berlangsung secara daring dengan menggunakan sarana digital berupa ponsel Android. Belajar melalui daring tentu memiliki dampak negatif dan positif terhadap anak. Siswa zaman sekarang gampang sekali bosan. Kadang kalau misal ada pembelajaran daring, kadang memperhatikan, kadang tidak memperhatikan. Karena visualisasinya hanya dua dimensi dan pembelajarannya pun terkadang sangat membosankan karena tidak adanya interaksi seperti layaknya di kelas. Kita bisa membuat aplikasi online meeting berbasis virtual reality yang dimana kita dapat meng-set classroom yang akan kita pilih sehingga tidak bosan dan menciptakan suasana baru dan adanya interaksi seperti layaknya di kelas, walaupun hanya secara virtual.